pada prinsipnya panitia penyelenggara PON dengan target sukses penyelenggaraan, mereka tinggal finalisasi dari masing-masing bidang yang ada di PB PON. Kita akan mendampingi mereka. Kemudian KONI-KONI provinsi sebagai kontingen yang akan mengirimkan atletnya ke Papua nanti, saya kira akan berpegang teguh pada kesiapan atlet dengan prosedur kesehatan masalah COVID dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagi atlet, kami berharap juga tetap memegang teguh disiplin. Apa yang disampaikan oleh pelatih khususnya masalah prosedur kesehatan akan menjadi pegangan karena ini semuanya untuk Anda dan untuk kita semua.